나가벼. 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 Saja, kasih orang itu pelajaran. Katakan siapa yang berada di dalam tubuh ini. Aku Jin Sirat. Aku penghuni pohon bumi yang telah ditebang oleh laki-laki sialan itu. Aku perintahkan kamu keluar dari tubuh orang ini. Tidak. Sebab gara-gara dia, aku dan keluarga aku tidak punya lagi tempat tinggal. Kalau begitu aku akan memaksa kamu. Kamu bangsa manusia tidak akan mampu mengusirku. Baiklah, kamu memaksa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitani wa a'udzu bika min syarri hamdurud. Keluar! Keluar juga. Ayo kita kejar. Ayo. Ke sana. Ayo, angkat dia. Kamu tidak akan bisa lepas dari kami. Genderwo, berani sekali kamu mengganggu manusia. Kalian manusia yang lebih dulu mengganggu keluargaku. Aku hanya membela hakku. Genderwo, kita berbeda alam. Tidak seharusnya kamu mengganggu manusia, apalagi berniat untuk mencelakainya. Perbuatanmu ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Ampuni aku, Kidurwo. Aku berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi. Baiklah, Bumi. Mahardika, lepaskan dia. Terima kasih. Tapi ingat, kalau sampai aku melihat kamu mengganggu manusia lagi, aku akan bertindak lebih keras lagi. Baik, aku berjanji, Kiai. Sekarang, pergilah. Terima kasih. Alhamdulillah. Stari,
Kamu harus cepat kembali ke rumah Surotani. Baiklah. Ingat pesanku. Jangan sampai semua rencanaku hancur karena kecerobohan kalian berdua. Baiklah, Malampir. Jangan lagi kau banyak bermain-main. Segera kuasai Surotani. Terlalu banyak penghalangnya. Selama istrinya Surotani masih ada, aku tidak akan mungkin menguasai Surotani. Biar aku yang urus semuanya. Malam ini, aku akan membuat keluarga Surotani berguncang sehebat-hebatnya dan sehancur-hancurnya. Memang apa yang akan Mak lakukan? Kamu lihat saja sendiri. Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Cesari, aku juga harus pergi. Kamu jaga diri. Iya. Hari sudah mau gelap. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Kang Mas Panji? Jangan sampai, ya Allah. Ayo cepat! Ya Allah! Bawa masuk ke dalam! Cepat! Romo! Bawa masuk ke dalam! Kanjeng Romo, apa yang terjadi dengan Kang Mas Panji? Romo pun tidak tahu. Romo menemukannya pingsan. Ya Allah! Kang Mas Panji! Kang Mas Panji, ayolah bangun, Kang Mas! Jangan membuat kami khawatir! Kang Mas Panji, Romo, bagaimana ini? Kang Mas Panji. Di mana aku? Kamu sudah berada di rumah. Apa yang terjadi dengan? Iya, Kang Mas Panji. Apa yang telah terjadi denganmu? Durkala. Aku tadi bertarung dengan Durkala. Dia sedang mengintai rumah kita, Romo. Durkala? Rupanya dia masih menyimpan dendam kepadaku.